Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal jamaah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah. Usikum wa iyaya bitaqwa Allah. Faqad fazal muttaqun. Wastami'u minni qawlallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العلي العظيم. Kemuslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat zuhur rahimakumullah, selaku hamba Allah, mari terus kita mensyukuri nikmat Allah, di antaranya dengan selalu melakukan introspeksi, melakukan muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita lakukan. Tentu kita lakukan tadabbur semata-matanya. Bersolawat kepada Habibina Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita secara umum awam. Orang awam itu artinya orang umum, karena awam itu adalah bentuk jamak dari am. Jangan ada yang menyebut orang awam itu orang yang tidak tahu. Tidak, awam artinya umum. Bahasa awalnya orang kebanyakan. Secara awam kita terhadap bahasa Arab adalah minus. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, bentuk ibadah kita yang berbahasa Arab, tentu perlu kita pelajari makna dan artinya. Apa yang tersurat dan apa yang tersirat dalam yang tersurat. Termasuk di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan syariat yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada anjuran, ada yang sifatnya mubah dan sebagainya. Tentu ada sebab-sebab tertentu. Untuk ayat Al-Quran kita sebut namanya dengan asbabun nuzul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hudud kepada umat yang terdahulu. Tentu juga ada asbab yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Untuk semua ini marilah kita terus belajar agar profesional di dalam membaca, memahami dan mengamalkan
sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuknya. Kenapa? Tupoksi kita hari ini dengan tupoksi orang-orang yang hidup semasa Rasulullah. Semula undang itu diundangkan, semula hudud itu dihadkan. Tupoksi kita dengan mereka itu sama. Sementara situasi dan kondisi kita sekarang dengan mereka yang terdahulu sungguh sangat jauh berbeda. Maka kita tuntut untuk belajar dan terus belajar. Jemaah subuh rahimakumullah, untuk kajian kita siang hari ini kita fahami makna firman Allah yang sudah dibacakan tadi pada surah Al-An'am ayat yang ke-120. Wa dharu zahiral ismi wa batinahu. Tinggalkan dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Dosa-dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dosa-dosa yang kita anggap itu berdosa dan dosa-dosa yang menurut kita itu tidak perbuatan dosa. Dosa yang direncanakan atau mungkin dosa kita hanya sebagai sebab, sebagai wasilah daripada perbuatan itu. Innal ladzina yaksibunal ism, sesungguhnya siapa saja yang melakukan dosa itu, kata Allah, mereka pasti akan diberikan balasan sesuai dengan iradatullah waktu itu. Jemaah zuhur rahimakumullah, firman Allah ini sangat relevan dengan apa yang difirmankan, dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis beliau yang perawinya adalah Bukhari. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta hablin yakhafu an yaqa'a 'alayhi wa innal fajir yara dhunubahu kadhbabin marra 'ala amrihi. Semestinya orang-orang mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti berada di sebuah bukit, tergantung di sebuah tempat yang tinggi, sedangkan dia duduk di bawahnya. Ka'annahu qa'idun. Dan dia sangat takut sekali, jangan-jangan sewaktu-waktu sesuatu itu jatuh menimpa dirinya. Jadi kata Rasulullah, orang-orang yang betul-betul memahami apa yang telah dilakukan oleh dirinya, dia menganggap sekecil apapun dosanya, min mukallafin, semenjak dia dari mukallaf sampai detik ini, dia menganggap bahwa seluruh perbuatan pelanggarannya itu ada tergantung di atas tempat yang tinggi, sedangkan dia duduk di bawah. Sewaktu-waktu dosa itu akan jatuh menimpanya. Sementara kata Rasulullah, innal fajir, orang-orang yang fasik, dia menganggap dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu hanya seperti nyamuk, langau, baswawa, agih, yang hinggap kepada hidupnya. Begitu hinggap, dia peduli. Mungkin bisa dihilangkan saja dengan kipasan tangan. Artinya dia tidak peduli. Disinilah kita melihat, Bapak Saudara kaum muslimin, orang-orang yang betul-betul khafa ila Allah,
Kita membaca kalimat-kalimat lillahi ta'ala itu setiap hari. Bahkan apa saja yang kita lakukan, pakai lillahi ta'ala. Berudub, saya karena Allah. Saya sholat karena Allah. Bahkan di dalam bacaan sholat pun kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi ketika ditanya makna lillah itu apa? Karena Allah yang Anda sebut itu apa maksudnya? Ananta sirik di dalam lillah itu. Kadang-kadang dia tidak bisa menjawab. Setidaknya Bapak Saudara kaum muslimin, kalimat khaufun minallah itulah. Khaufun minallah itu khaufun min adzabillah. Makanya kita selalu mengingatkan sumber-sumber dosa yang kadang-kadang tidak dia sadari, terlebih-lebih tentang penyebab-penyebab itu adalah dari rezeki yang dia terima setiap hari. Ini mohon maaf saja Bapak Saudara kaum muslimin. Ya, dia kadang-kadang ditugaskan, digaji oleh negara, diputuskan gajinya itu melalui undang-undang, ditetapkan dan sebagainya dan sebagainya. Maaf bicara, bertugas dia di sebuah daerah yang terpencil, dia bangga. Ma tugas Pak Ambo diminta wai. Itu bakok siko saya Pak. Keputar-putar di Padang saya, tapi Pak Karajo diminta wai. Mangnya gaji di sinan sebulan tu 5 hari. Padua. Ini yang kita pikirkan juga Bapak-bapak. Dia ditugaskan oleh negara di Jakarta, di legislatif sana. 1 bulan digaji sekian. Ini coba putar-putar di Padang saya. Dia ditugaskan di negara di sono, di pulau sana. Tak siang, tak malam, tak pagi, tak sore. Ilo lah nyoka karajo di sini. Nah ini, ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang jatuh tadi, dia lupa bahwa ternyata yang menimpa dirinya, yang menimpa keluarganya adalah sesuatu yang tergantung, yang dialah yang menggantungkan selama ini, selama dia bertugas. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam hal demikian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ilal liqa' ma'assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله